Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin dan Muslimat, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah izinkan satu pertemuan yang sungguh suci dan murni dalam satu tempat yang begitu suci dan murni, dengan niat yang begitu suci dan murni, dengan tuan rumahnya yang telah mengizinkan kita pada malam ini, dan pastinya kita sebagai tetamu dia duduk di sini dengan niat iktikaf, lagi pula kita menunggu kedatangan solat Isyak, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi pula tambah nilai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi, bila mana kamu lalu depan taman syurga, maka duduk, maka singgahlah. Qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Qal halikuz zikri. Nabi menjawab, itulah taman-taman ataupun perkumpulan ataupun majlis-majlis yang ada menyebut nama Allah. Sama ada majlis ilmu ataupun majlis-majlis zikir. Nabi suruh kita duduk dan jangan lari. Singgah dan duduk, kata farta'u, singgah dan duduk. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ini saya sangat bertuahlah sebab berada di satu masjid. Saya ingat ini first time saya datang masjid ni. Cukup sejuk, nyaman, tenang. Tenang sungguh. Walaupun rasa masjid ini agak lama sikit, tapi saya rasa tenang. Mungkin sebab barakahnya sangat banyak di sini. Sangat besar, insya-Allah. Dan orang pun, jemaahnya pun baik-baik, insya-Allah, ya. Tuan-tuan, malam ini saya telah diberi satu tajuk, masa yang berkat. Kita dah masuk 20 Januari dah. 19 Januari dah tenggelam tadi. Kita dah masuk malam 20 Januari 2019. Subhanallah. Cepat sungguh masa berlalu. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang masa ni tuan-tuan cukup banyak dalam Al-Quran. Tak kisahlah sama ada tahun baru Masihi ke, tahun baru Hijrah ke, semuanya sama saja, iaitu nilai masa yang berkat. Bagaimana kita memanfaatkan masa? Sebab setiap hari berlalu kita makin bertambah umur kita, makin pendek usia kita. Orang kata makin bertambah umur kita, ya, makin bertambah umur kita di dunia ini dari segi hidupnya, tapi makin pendek, makin pendek dan makin dekat kita dengan kematian. Tahun 2019 adalah tahun baru Masihi. Buat apa kita nak bangga-banggakan ustaz? Kita kena bangga dengan tahun baru Hijrah. Itu takwim Islam yang telah diadakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagi saya tuan-tuan, sama saja, itu sebut masa. Tahun baru Masihi dia berlaku disebabkan peredaran matahari. Tahun baru Hijrah dia berdasarkan peredaran bulan. Matahari dan bulan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menerima perintah daripada Allah mengelilingi di atas orbitnya.
sehingga sampai tempoh setahun keliling lagi daripada tahun baru Masihi. Dengan berasaskan matahari, maka timbulnya, terbitnya Januari, Februari, Mac, April sampai Disember. Daripada perkiraan bulan, maka terbitnya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampailah bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, Huwallazi khalaqal layla wan nahar, dan dialah yang telah mencipta malam dan juga siang. Wasyamsa wal qamar, dan dia juga yang mencipta matahari dan juga bulan. Kullu fi falakin yasbahun, bulan dan matahari di atas orbitnya dia bergerak. Menurut perintah Allah sejak dicipta sampai sekarang tak pernah derhaka perintah Allah. Bergerak dia. Itu dua makhluk raksasa sangat besar berbanding dengan manusia. Tetapi manusia sangat degil akan perintah Allah dan ramai juga yang engkar kepada perintah Allah. Matahari tak pernah engkar, bulan tak pernah engkar sampai saat ini, tuan-tuan. Dia ikut perintah Allah. Maka daripada pergerakan tadi akhirnya berlakulah tahun baru Masih dan juga tahun baru Hijrah. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dialah yakni Allah yang telah memudahkan pergerakan matahari dan juga bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, dua-duanya bergerak mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan buka surah Yasin, disebut hanya matahari saja. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari tajri bergerak beredar, li mustaqarrin laha, mengikut ketetapan yang ditetapkan kepadanya. Jadi tuan-tuan, apa pun tuan-tuan, semua berkait dengan masa. Januari ke Muharram ke, itu semua berkait dengan masa. Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita buka Quran, punyalah pentingnya masa ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Kata ulama, bila mana Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu sangat penting dalam hidup kita. Cuba tengok. Allah Ta'ala kata apa? Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Bagi kita tidak ada maknanya buah tin, buah zaitun. Bila kita makan buah tin, buah zaitun? Saya tanya tuan-tuan, ibu-ibu sini. Bila ibu-ibu makan buah tin dengan buah zaitun? Bila? Ha? Ada tak? Masa pergi umrah barangkali kan? Itu pun makan free dekat ladang kurma. Makan, makan sampai kenyang. Tak boleh bayar. Makan free, nak keluar kena bayar. Ha, kan? Betul tak? Tapi tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, bila mana Allah bersumpah dengan sesuatu, sesuatu itu sangat penting. Lalu pengkaji-pengkaji di barat yang mengkaji buah fig, F-I-G, ataupun buah tin ini, tuan-tuan, dia jumpa satu keistimewaan buah tin. Manusia boleh hidup hanya dengan makan buah tin, cukup. Kajian dia. Tak makan benda lain, tak minum pun tak apa. Manusia hanya boleh hidup dengan makan buah tin je. Subhanallah. Begitu juga buah zaitun, minyak zaitun, itu merawat pelbagai masalah kesihatan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah artikel. Saya pun pernah menulis satu buku, Rahsia Makanan Sunnah, tuan-tuan. Saya masukkan fakta tentang buah tin dan buah zaitun. Sebab Tuhan bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun. Tak apa, itu bab makanan, buah-buahan. Bab masa apa cerita, Ustaz? Senyap. Allah Ta'ala bersumpah, wal fajri, ini bukan fajri itu yang makan kenduri itu, wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar itu bila? Subuh. Allah bersumpah pentingnya waktu subuh itu demi waktu fajar, iaitu demi waktu subuh. Maka jangan abaikan waktu subuh. Bangun subuh-subuh, sihat badan kita insyaAllah. Bukan setakat waktu subuh. Allah sambung lagi, wadduha, demi waktu duha.
Pentingnya waktu duha, waktu bekerja waktu duha ni tuan-tuan. Waktu bekerja. Subhanallah. Tak cukup waktu duha. Allah sebut lagi wal asri, demi waktu asar. Kita terjemah demi masa. Dua-dua boleh. Asar boleh, masa juga, sebab dia masa, waktu. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Waktu asar Allah buat apa? Muslimin, waktu asar buat apa? Orang laki-laki buat apa waktu asar? Bermain bola. Orang dulu-dulu dia bermain dam haji. Atas wakaf tepi jalan. Sampai maghrib. Tahu main dam haji. Baguslah tuan-tuan. Kita mempelajari rukun-rukun haji. Dan sebagainya. Namanya dam haji. Yang tak bagusnya, kawan kita naik haji, kita makan dia. Pada muka, pada muka. Sebab itu ada ustaz-ustaz kata berdosa main dam haji. Sebab menghalang orang pergi haji. Dulu-dulu lah, dulu-dulu. Main dam haji. Sekarang main game. Main bola, main pinta. Sampai kadang-kadang maghrib pun terlajak. Terlajak. Sempat lagi dua gol. Ni, kat masjid. Allahu Akbar, Allahu. Sempat lagi dua gol. Demi waktu asar. Ibu-ibu buat apa waktu asar? Ni tempat lain ni. Membawang. Sini apa? Mengkunyit. Dulu-dulu lah. Sambil-sambil duduk atas tangga cari kutu anak. Popek-popek membawang. Dulu-dulu. Sekarang tak ada kot. Sebab membawang dalam WhatsApp group je. Tak kira masa. Tengah malam membawang. Pagi membawang. Dulu waktu asar. Tak cukup dengan waktu asar. Allah sebut. Walaili. Demi waktu malam. Iza yagsha. Bila dia tutup siang. Jadi gelap. Subhanallah. Berapa banyak masa tuan bersumpah tu. Bermula dengan fajar. Bermula dengan duha. Lepas tu asar. Lepas tu walaili. Demi waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Itulah pentingnya masa dalam kehidupan kita. Malah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari akhirat nanti tidak berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya empat perkara. Bangkit hari kiamat nanti tak berganjak kaki kita, tak bergerak ke mana-mana sehingga ditanya empat perkara, kata Nabi. Nombor satu Nabi sebut an umrihi fima afna, akan ditanya tentang umurnya. Apa dia dah buat dengan umurnya? Berkat tak berkat umurnya. Tuhan akan tanya A sampai Z, bermula kita baligh sampailah kita mati. Ibu-ibu barangkali ada yang baligh umur 9 tahun, ada yang 12 tahun. Kita ambil 12 tahun lah, senang, purata. Bermula 12 tahun sampailah umurnya mati. Abang-abang kat sini berumur 15 tahun lah katalah, 15 tahun sampai dia mati. Sebab orang perempuan lebih baligh cepat berbanding dengan orang lelaki-lelaki. Bermula 12 tahun, bermula 15 tahun, malaikat rakibun atidun mencatat. Tidak tinggal satu perkara pun melainkan dicatat. Dalam buku catatan amalan kita, ditanya, "Amu dah buat apa?" Maka dibuka buku catatan kita satu persatu dari kita hidup tu. Buat apa? Subuh buat apa? Semain subuh tak? Ni buat apa waktu duha ni? Ni zuhur ni buat apa? Oh letih tuan-tuan. Nak menjawab depan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan akan tanya. Umur buat apa? Kalau umur kita baik, alhamdulillah. Tak ada masalah. Masalah kalau umur kita ada tak baik. Dan kita tak sempat bertaubat kepada Allah. Tak sempat minta ampun kepada Allah. Itu akan dikira kekal sampai kiamat ditanya oleh malaikat. Sebab apa? Sebab apa? Nombor dua akan ditanya, kata Nabi, an jasadihi fima ablah, tentang jasadmu, anggotanya, apa dia dah buat dengan anggotanya. Tangan sekuat-kuat tangan buat apa? Tanpa orang, lempar orang. Kaki buat apa? Terajang orang, panjat rumah orang. Mata buat apa? Tengok benda-benda haram. Telinga buat apa? Mendengar benda-benda haram. Mulut buat apa? Bercakap benda-benda haram. Tuhan akan tanya satu-satu anggota ni, akan ditanya oleh Allah. Tuan-tuan, sehingga disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim.
Pada hari kiamat nanti akan ditutup sekemas-kemasnya mulut mereka. Mulut manusia dikunci rapat-rapat di mangga. Watukallimuna aydihim. Ia akan bercakap dengan kami, tangan-tangan manusia. Dia akan cakap, oh saya buat gini-gini-gini. Pada saat sekian-sekian saya bunuh orang. Pada saat sekian-sekian saya ambil rasuah. Pada saat sekian-sekian saya jual dadah. Dia akan cakap. Kita ingat tak ada orang lah. CCTV tak ada. Saksi tak ada, kita selamat. Hari akhirat ni saksi. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki manusia akan jadi saksi. Kemana dia pergi pada hari akhirat nanti. Tak payah tipu siapa-siapa tuan-tuan. Jasad semua akan bercakap. Nombor tiga. Akan ditanya. An ilmihi ma amila bihi. Akan ditanya kita nanti tuan-tuan tentang ilmu. Kita beramal ke tidak dengan ilmu kita. Saya ingat tuan-tuan, persoalan ilmu ni sekarang sangat senang berbanding dengan dulu. Dulu kena dapat ilmu tuan-tuan, jenuh bapak saya kena pergi pondok. Pergi pondok. Cari tok guru. Saya ingat lagi tuan-tuan, kecil-kecil saya diheret oleh bapak saya. Pergi pondok ikut dia. Pondok, bayangkan bukan satu kilometer tuan-tuan. Sampai berpuluh kilometer. Baik dengan tok guru tuan-tuan. Sampai habis balik rumah. Dulu susah. Sekarang subhanallah. Di tangan kita ada ilmu. Google je. Dengan syarat cari hak jakim. Betul lah hak jakim ke. Hak mufti ke. Tuan-tuan. Di masjid surau berlambak-lambak punya ilmu. Di kaca TV berlambak-lambak punya ilmu. Tanyalah ustaz. Tanyalah ustazah. Forum Perdana Ehwal Islam. Halakah Al-Kuliah, apa lagi, Al-Hidayah, apa, Astronya, macam-macam tuan-tuan. Pendek kata semua orang sudah ada ilmu. Eh, tapi kenapa dedah aurat juga? Ustazah bukan main cakap, popek-popek kata itu tolah aurat-aurat wanita itulah. Seluruh tubuhnya melainkan muka dan dua tapak tangan saja. Tapi ramai yang dedah aurat pasal apa? Jahil ke? Dah. Tuan-tuan pergi tanya. Akak, nak, sekejap. Apa, ada apa tuan? Akak tahu tak aurat perempuan? Saya dah tahu. Dia akan celar. Saya dah tahu. Awak tidak payah berceramah kat saya. Saya dah tahu lama dah. Saya dulu sekolah agama. Habis tu kenapa akak dedah aurat? Dah tahu dah hukum aurat begini-begini. Kenapa dedah aurat? Ikut suku saya, badan saya. Dia tahu, bukan tak tahu. Itu sebab kata Nabi, dia akan ditanya tentang ilmunya. Beramal ke tidak dengan ilmu dia. Ia ambil rasuah semua. Tahu rasuah. Ini under table money. Ini duit pelincir. Ini duit kopi. Ini duit teh. Ini duit tongkali. Apa lagi? Semua dia tahu dah. Kenapa ambil? Sebab dia tak nak beramal dengan ilmu dia. Dia tahu dah benda tu haram. Kenapa pergi juga? Arak tu haram. Kena minum juga. Awak tahu tak arak tu haram? Tahu. Itu silap saya. Saya minta maaf. Senang sekarang kan? Semua minta maaf. Lepas maki-maki orang minta maaf. Subhanallah tuan-tuan. Ditanya tuan-tuan. Lagi yang keempat. An malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Kata Nabi. Akan ditanya kepada kita. Tentang harta kita. Daripada sumber mana kita dapat harta. Duit berkepul-kepul tu ambil kat mana? Duit berbilion-bilion tu ambil kat mana? Duit berjuta-juta tu ambil kat mana? Tuan akan tanya, daripada mana dapat duit? Wa fima anfaqah. Kepada mana membelanja hartamu? Nafkah anak-anak isteri bagi tak bagi? Cukup ke tak cukup? Zakat bayar ke tak bayar? Sedekah bagi ke tak bagi untuk fakir miskin? Tuan akan tanya satu persatu. Empat perkara. Yang saya sebut tuan-tuan nombor satu tu umur. Umur tu apa? Masa. Umur tu masa kita tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan mati Allah ya. Cuba tuan-tuan sekarang kan orang ambil apa? 10 years back. Dia pusing balik 10 tahun lepas. Sekarang ni 2019 kan? Tapi maknanya 2009 kan? Dia buat perbezaan. Tuan-tuan buat tak ada Facebooknya tu?
2009 macam ni, rupa 2019 macam ni. Ada makcik ada tak buat? Buat comparison, perbandingan. Ada orang sekali tengah buat ni. 2019 anak 3, 2009 anak 2, contohlah kan. Contoh. Tuan-tuan, saya nak suruh tuan-tuan balik rumah nanti, ambil satu gambar, masa sekolah rendah. Ada lagi tak simpan? Gambar sekolah rendah dulu, Ada tak simpan? Ada. Okey, letak sini. Ataupun sekolah menengah lah, masa sweet 17 tu. Masa kita di, suami kita mengorak tu. Sweet 17. Ada, macam comel tu. Ambil gambar sweet 17, umur 17 tahun, ambil SPM. Kemudian ambil gambar kita sekarang letak sebelah. Ibu-ibu buat perbandingan. Ada beza tak? Ada beza? Oh tak sama. Sama. Ini orang sama kan? Orang sama. Abang-abang nanti ambil gambar yang sekolah menengah, SPM. Sekarang gambar sekarang lah ni. Letak tengah-tengah tu. Sebelah-sebelah. Ada beza tak? Beza kan? Orang sama tak? Sama. Kenapa berbeza? Ha. Hotel sama, kenapa berbeza? Trivago. Tengok, apa yang beza dia? Mana handsome dulu ke sekarang? Mana comel dulu ke sekarang? Mana slim dulu ke sekarang? Mana rambut hitam, mana rambut putih? Mana tegang, mana kedut? Tuan-tuan boleh buat beza, tuan-tuan. Kenapa jadi macam tu? Kenapa? Kenapa dulu rambut hitam, sekarang rambut putih, uban? Kenapa kalau dulu sungai rata gigi, sekarang rongak? Kenapa? Sebab kita telah dimakan oleh usia. Kita telah dimakan oleh masa. Sebab tu tidak boleh bermain dengan masa. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, ya bena Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Hei anak Adam, kamu adalah hari-hari. Ini bukan pasaraya hari-hari ni. Kamu adalah hari. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita adalah hari-hari tu. Kita adalah hari-hari tu. Setiap kali berlalu satu hari, maka berlalu sebahagian daripada diri kamu. Berlalu satu minggu, berlalu sebahagian daripada diri kamu. Berlalu satu bulan, maka berlalulah satu bahagian daripada diri kamu. Berlalu satu tahun, maka berlalu sebahagian daripada diri kamu. Kita tak sedar. Kita ingat hari itu berlalu, oh esok hari Ahad. Lusa-lusa hari Isnin lusa. Tuan-tuan, kita tak sedar. Kita pun berlalu juga. Akhirnya kita makin tua, tuan-tuan. Akhir sampai kemuncak, kita nyanyuk. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, seorang ibu yang nyanyuk. Nak ke mana bang? Nak pergi rumah mak sekejap. Nak uruskan mak. Kenapa? Mak sakit apa? Dia tak sakit, dia tua, Ustaz. Habis itu sampai peringkat kena suap makanan, dia dah nyanyuk, Ustaz. Nyanyuk peringkat macam mana? Tak kenal anak sendiri dah. Ha, tuan-tuan, telah dimakan oleh usia, dimakan oleh masa. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, ni wali Allah ni, tok guru. Imam Hasan Al-Basri ni bukan sebarang orang, dia tabi'in. Dia hidup bersama dengan para sahabat yang begitu ramai. Dia kata apa? Dia ni orang wali, disebut wali tuan-tuan, dia boleh mendengar. Kubur bercakap dia mendengar, hari bercakap dia mendengar. Orang yang sangat hebat ilmunya. Sangat hebat, ada karamahnya. Dia kata apa? Setiap hari ni, esok hari Ahad kan tu, eh? Setiap hari, hari akan menyeru. Cuma kita tak dengar je. Hari akan menyeru, hei anak Adam, aku adalah hari baru. Esok hari Ahad, hari baru. Ahad minggu lepas tu, Ahad yang lain. Ahad dua minggu lepas, Ahad yang lain. Ahad minggu depan, Ahad yang lain. Hari ni akulah Ahad yang baru. Hei anak Adam, aku akan jadi saksi terhadap segala amalan kamu. Sebab hari dia nampak kita, dia tengok. Apa kita buat? Sebab itu tidak boleh tipu depan Allah. Tidak boleh tipu depan Allah. Hari akhirat nanti. Banyak saksi tuan-tuan akan tengok. Termasuk hari. Maka carilah bekalan kata hari.
yakni pastikan masa kita berkat. Sebab kata hari bila mana aku sudah berlalu, aku tidak akan patah balik kembali sehingga hari kiamat kita jumpa. Subhanallah, tuan-tuan. Hari bagi warning, reminder kepada kita. Cari bekalan, kata hari. Punyalah baik hari dia nasihat kita, tuan-tuan. Cari bekalan, bekalan, bekalan. Bekalan macam mana? Tuan-tuan, amal ibadah kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi pada hari kiamat nanti. Jangan dilalaikan. Tuhan sebut dalam surah Al-Munafikun. Ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, kita semua, janganlah kamu dilalaikan, disibukkan oleh mencari harta kekayaan, mencari rezeki. Dan jangan kamu disibukkan oleh anak pinak cucu cicit kamu daripada mengingati Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang sensitif sebut, tuan-tuan. Sibuk cari harta, tuan-tuan, tak kira siang malam. Kerja pejabat rasa tak cukup gaji, tuan-tuan. Balik rumah, kita kerja pula tepi jalan, goreng-goreng ke, burger ke. Tak salah. Yang salah, kata Allah, ialah kita lupa Allah. Anzikrillah, lupa mengingati Allah. Tak ingat solat, tak ingat masjid, tak ingat baca Quran, tak ada zikir, tak ada majlis ilmu. Kerja-kerja kita cari harta. Orang nak balik, habis burger, simpan goreng-goreng tadi, tengok duit pula. Wah, alhamdulillah, untung. Semain syak tidak. Tak apa, syak kagalang kakak subuh lah, penat lah. Tidur tuan, sampai lajak subuh. Allah dah subuh lah. Anzikrillah. Sibuk cari harta. Ya, tuan-tuan. Lagi, kata Allah, jangan disibukkan oleh anak pinak cucu cicit. Ya, tuan-tuan, kesian. Kadang-kadang ibu-ibu ayah-ayah kan. Kadang-kadang ada setengah ibu-ibu ayah-ayah, masa dia muda-muda sibuk jaga anak, bila tua-tua sibuk jaga cucu. Saya tak salah jaga cucu, jaga tuan, tak ada masalah. Jangan sampai jaga cucu melalaikan kita daripada ingat kepada Allah. Ustaz, saya tak sempat datang masjid ustaz sebab baru dapat cucu. Boleh, tak ada masalah. Makcik baca Quran tak rumah, baca ustaz, alhamdulillah sempatlah baca. Setiap kali lepas sembahyang dua helai, alhamdulillah sudah bagus. Zikir-zikir ada, zikir-zikir ada ustaz. Alhamdulillah setakat ni subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, selawat ke Nabi 100 kali, istighfar 100 kali. Cukup dah. Sembahyang tak tinggal, tak tinggal, alhamdulillah ustaz. Bagus. Cukup. Nikalah tak datang masjid, tak datang solat jemaah, tak ada kat rumah pun tak sempat baca Quran. Tak sempat berzikir. Lupa dah Allah. Tuan-tuan, sibuk dengan anak pinak dan cucu cicit. Jangan, kata Allah. Allah sambung lagi dalam ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu mati. Di saat-saat dia nak mati, dia akan nampak malaikat maut datang. Terbeliak biji mata, tuan-tuan. Dalam keadaan ketakutan, roh dia berinteraksi dengan Allah. Fayaqul, maka berkata rohnya, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan, boleh tak bagi tempoh sikit masa lagi, wahai Tuhan? Satu hari pun tak apa, setengah hari pun tak apa, satu jam pun tak apa, wahai Tuhan. Nak buat apa? Fa asaddaqa, aku nak bersedekah, aku nak bayar zakat, wa aku minas salihin, nak jadi orang-orang yang soleh, nak sembahyang, nak pergi umrah, nak pergi haji. Dia minta apa dengan Allah? Dia minta masa.
Minta masa. Orang dekat-dekat nak mati, dia tak minta lain, dia minta masa je. Ya Allah, bagi tempoh sikit lagi, ya Allah. Dia tak bersedia nak mati. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau mati agak-agak malam ni, bersedia tak? Bersedia tak agak-agak? Oh, senyap ni. Ada orang tak ada orang ni? Hello? Bersedia tak? Agak-agak lah, agak-agak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata apa? Kepada roh yang bersedia, dah buat preparation, persiapan, persediaan dengan amal ibadah cukup, yang fardu dia buat, yang sunat dia tambah. Tuan kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, tuan-tuan, dia tidak kelam kabut bila nak mati. Hak tadi kelam kabut. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan cabut nyawa lagi ya Allah. Tolong bagi satu hari, setengah hari, satu jam. Ya Allah, kelam kabut dia. Tapi yang ni tuan kata apa? Hai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai roh yang tenang, kembalilah kamu ke pangkuan Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha kepada Tuhan kamu dan Tuhan kamu redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang ia beriman. Wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Orang yang minta dengan Allah, jiwa tak tenang, roh dia tak tenang. Oh, Tuhan, tolong Tuhan, sikit lagi Tuhan, sikit. Ada banyak lagi duit dalam bank. Ya Allah, 10 ribu, 20 ribu, nak pergi haji, tolong, nak bayar zakat, perlu lagi. Tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan roh tak tenang, dia akan jadi apa? Oh, perempuan. Orang nak mati, rohnya tak tenang bila mati. Jadi apa? Ha? Hantu? Jadi hantu lah. Roh orang yang mati tapi tak tenang jadi hantu. Dia dah kacau orang. Saya tak tahulah tuan-tuan sebab tak mati lagi. Itu orang Melayu sebut. Biar roh tenang ketika mati. Roh tak tenang dia akan jadi hantu raya. Jadi langsui. Lalu langsui. Langsui terbang. Pokok ke pokok dia naik, dia terbang. Dia bukan dia jalan, dia terbang. Pokok ke pokok, gunung ke gunung, bukit ke bukit, bangunan ke bangunan. Biasa langsung ini dia macam perempuan. Rambutnya panjang, dia pakai jubah yang koyak-koyak sikit, dia pun dah terbang. Kadang-kadang dia mengilai, dia mengilai. Dia tak tenang tu, dia tak tenang. Rohnya mati dah kadang tak tenang, wallahualam. Dia bergerak-gerak, dia bergerak-gerak, itu langsir. Tapi kalau tak bergerak, itu langsir namanya. Jangan salah pula. Allahu Akbar. Ada 4 minit lagi. Tuan-tuan, dirahmati Allah. Nak tunggu itu insya'. Tapi dia minta dengan Allah. Rayu macam-macam, tuan-tuan. Ayat yang ke-11, Tuhan kata apa? Walayu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tak pernah melengah-lengahkan ajal manusia bila sampai masanya. Tak ada dah tuan-tuan. Mati-mati terus. Mintalah apa pun dengan Allah, tuan-tuan, tuan tak bagi dah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala menempelak manusia yang minta masa. Malah ketika nak masuk neraka pun dia tengok api neraka, dia kata apa? Tuan-tuan buka dalam surah Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Bila mana dah tengok api neraka, dia pun tunduk kepalanya di hadapan Allah dalam keadaan malu. Dia kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat. Lihat apa? Kami dah lihat api neraka, punyalah ganas, punyalah panas, punyalah merah apinya.
Wasami'na, kami dah dengar. Dengar apa? Dengar bunyi api neraka. Dia punya dia nak meratah tu bunyi, ya Allah, 70 kali ganda bunyi api dunia. 70 kali ganda panas api dunia lagi, tuan-tuan. Nabi tu nak kamu nak apa? Farji'na na'mal salihah. Wahai Tuhan, kembalikan semula kami ke dunia. Nak minta hidup one more time. Nak buat apa hidup sekali lagi? Na'mal salihah, kami nak beramal soleh. Sebab kami dah terlepas dah dulu. Tak semayang, tak bayar zakat, tak pergi haji, buat jahat dengan jiran, derhaka mak ayah, bergaduh sama-sama ahli jemaah, kutuk mengutuk, maki-maki, tak peduli anak yatim, apa lagi tuan-tuan, tak indahkan ibu-ibu tunggal yang terbiar, orang miskin kita herdik, kita halau, apa minta-minta sedekah, halau dia, kita sepak orang, kita dera orang, kita buli orang. Kami nak beramal soleh, ya Allah, nak repair balik kehidupan kami, ya Allah. Kenapa sekarang? Kenapa dulu tak buat? Inna mukinun. Sekarang kami sudah yakin, ya Allah. Kenapa baru sekarang yakin? Sebab dah tengok neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah menempelak, tuan-tuan, dia kata apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir. Bukankah kami dah bagi masa kepada kamu secukup-cukupnya, yang dengan masa itu kamu boleh mencari peringatan, dan telah datang kepada kamu peringatan-peringatan. Kat TV ada, kat radio ada, dan surat khabar baca ada. Malah dalam WhatsApp group orang hantar pula, orang post macam-macam kat handphone kita, supaya pergi semayam, jom solat, baca Quran, apa lagi. Kenapa tak cukup lagi ke peringatan tu datang kepada kamu? Tuhan menempelak kita balik, tuan-tuan. Sebab kita tak pandai urus masa kita. Minta dengan Allah macam-macam, nak hidup lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu, tuan-tuan, yang paling hebat ialah bukan soal panjang umur. Yang paling hebat ialah macam mana dia menggunakan umurnya supaya diisikan dengan benda-benda amal soleh, supaya menjadi hidupnya berkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia ialah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Oh, okey ustaz, panjang umur baik amal. Tapi ingat, Nabi sambung hadisnya, wa syarrun nas, dan sejahat-jahat manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya. Kemudian sebab apa? Wasu'u amaluhu, tetapi jahat amalnya. Tuan-tuan, dua benda beza. Panjang umur baik, good. Panjang umur jahat, no good. Dah masuk waktu dah. Belum bunyi lagi. Oh, tengok bunyi ya? Saya tolong bunyikan boleh? Tuan-tuan dalam hati Allah, ada satu opah. Lepas habis main subuh, habis kuliah subuh, saya naik ke kereta nak balik rumah. Ustaz, tolong saya ustaz. Tolong apa? Tolong nasihatkan suami saya. Eh, suami opah nasihat buat apa? Dia lagi lama hidup dengan saya daripada saya. Dah, tolong ustaz. Suami opah mana dia? Dia tak datang masjid, tak datang masjid, tak semayang ustaz. Habis tu pagi-pagi gimana? Ustaz, pagi-pagi ustaz, dia start motosikal, bawa cucu, pergi masuk kedai sport toto, tikang nombor ekor. Masya Allah. Itu atuk. Panjang umur. Wasu'u amalihi, tapi jahat perangainya. Maka umurnya tak berkat. Masa hidupnya tak berkat, tuan-tuan. Dia telah mensia-siakan kehidupannya. Allahu Akbar. Sebab itu, tuan-tuan, disebut dalam sebuah hadis, beruntunglah sesiapa yang hari ini lebih baik daripada semalam. Yakni tahun ini lebih baik daripada tahun semalam. Minggu ini lebih baik daripada minggu lepas. Hari ini lebih baik daripada semalam. Untung. Ini orang beruntung. Sambungannya, kita tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana.
pastikan anda bersama dengan saya. InsyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab.